semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan cookie Google Chrome di HP Samsung ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, deh, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara menghapus history Google Chrome yang tidak bisa dihapus. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan cookie pada Google Chrome di HP Samsungnya, kalian bisa ikuti cara di video ini aja ya. Cara pertama, kalian buka aja langsung browser Chrome-nya. Selanjutnya, nanti teman-teman pilih aja yang icon panah ke atas ini ya, atau biasanya itu titik 3. Lalu, kita pilih aja menu setelan atau pengaturannya. Lanjut, di sini kita scroll aja ke bawah, kita pilih di bagian setelan situs ini. Nanti di sini kita pilih yang cookie. Untuk mengaktifkan cookie Google Chrome di HP Samsung ini, pastikan kita pilih aja yang izinkan cookie ya teman-teman. Nah, di sini kita tap aja icon lingkaran yang ada di atas ini, seperti ini. Dan di sini untuk cookie Google Chrome di HP Samsung sudah aktif ya. Jadi fungsi dari cookie ini sendiri nantinya itu membuat pengalaman browsing kita itu menjadi lebih nyaman ya teman-teman. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.